ulama mati adalah satu bencana bagi kita. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayak kepada kita kata al ulama warasatul anbiya. Ulama tu adalah pewaris daripada para-para nabi. Waris dari segi apa? Waris dari segi ilmu, dari segi agama, dari segi akhlak yang mulia. Mana kata seorang ulama yang mati, dua orang ulama yang mati, dunia ini makin hari makin gelap dengan ilmu agama. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis kata Allah Taala tidak mencabutkan ilmu atas muka bumi ini secara sekaligus, tetapi Allah Taala cabut ilmu melalui Allah Taala matikan ulama seorang demi seorang, seorang demi seorang. Itu lama kelamaan tak ada ulama, tak ada orang alim atas muka bumi. Maka kita, fok kita ni make orang yang jahil sebagai ulama. Kita tanya masalah dia, dia jawab soalan dengan kejahilan dia. Ha, wakwi kita ni sesak. Maka di sini pakat-pakat kita mengaji ilmu agama. Sikit sebanyak kita boleh bawakan diri kita. Sikit sebanyak kita boleh hajar anak-anak kita. Kita boleh hajar isteri kita. Kita boleh hajar suami kita. Madai bagi kita untuk mendekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelebihan orang alim atas orang yang beribadat seperti kelebihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas fuak kita sini. Nabi Muhammad sangat-sangat mulia di sisi Allah Taala. Kita sangat-sangat hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang alim yang ada banyak ilmu maka lebih baik daripada orang yang jahil tetapi rajin beribadat. Maka kita pakat-pakat muliakan ulama-ulama kita, orang-orang alim kita, kita pakat-pakat sanjung mereka, jaga-jaga mereka, doa kepada mereka, mudah-mudahan ilmu mereka dapat manfaat, dapat sebar di tempat kita ni. Di mana ada banyak ulama, di situ ada banyak ilmu agama. Di mana ada banyak ilmu agama, di situ akan banyak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata kalaulah kita tak ada ulama seorang, ulama mati seorang, di situ adalah gelap. Mudah berlaku maksiat, mudah berlaku benda tak molek, macam-macam benda hak fahsyat dan mungkar. Apabila kita dengar kematian seorang ulama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi kita pasti ada semangat, penakik semangat buat-buat pemuda kita supaya kita banyak mempelajari ilmu agama dan banyakkan sebar ilmu agama. Tak kira kata dia mau mengajar di pondok ke, dia mau mengajar di sekolah ke, ataupun dia mau mengajar melalui online ke, pakat-pakat sebar ilmu agama, mudah-mudahan rahmat Allah Ta'ala, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sapa tiap-tiap orang dalam masyarakat kita. Di situlah akan ada kebaikan. Di situlah akan menjadi makmur dalam masyarakat kita.